Oke. Dia buru-buru banget ya. Nah, inilah gedung Mars Arena. Untuk videotronnya sudah nyala ya. Bagus ya. Sarina ya, tepatnya di Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia. Nah, di sisi saya ini adalah Jalan Tamrin ya. Oke, kali ini saya akan meliput dari bangunan kembar tiga yang mirip apa WTC, namanya Indonesia One Tower ya. Kita lihat apakah mereka sudah membangun gedung itu atau sudah memulai pembangunan. Oke, mari ikuti saya. Situasi dari halte Sarina. Depan kita ini adalah Mall Sarina ya. Beginilah perkembangannya teman-teman. Wow, ada mobil. Keren ya. Semoga mereka tidak kebut-kebutan ya. Takutnya ada orang ditabrak lagi ya, seperti ada kejadian anak-anak ditabrak ya, dua orang. Oke, tanpa lama-lama lagi saya akan menuju lokasi atau jalan menuju ke arah stasiun KRL Sudirman. Saya akan keluar di sini dari gate-nya. Saya menggunakan kartu Jalinko. Mari, Pak. Nah, di sini ada apa teman-temannya? Ada vending machine. Kalian bisa beli kartu dan isi saldo sini ya. Ini ada fiturnya ya. Ada fiturnya. Ini nggak kelihatan teman-teman karena silau ya. Pokoknya gampang, kartu kalian tempelkan sini dulu ya. Baru ketik di sini ya. Oke. Pokoknya gampang, nah disini bisa ada juga untuk tempat cuci tangan ya. Dan lengkap dengan tempat sampah, jika kalian punya sampah silahkan buang sini ya. Jangan buang sembarangan sampah. Nah disini sudah ada kayak pagarnya, depan dari Mall Sarina ya. Pagarnya sangat bagus teman-teman. Sepertinya ini bisa bergerak sendiri atau apa ya. Kalau saya lihat bisa bergerak sendiri ya, pakai teknologi ya. Gak digeser-geser gitu. Untuk halaman depannya sudah rapi ya teman-teman. Kalian lihat. Dan tanaman di depan dari Mall Sarina ini sudah mulai tumbuh tinggi ya. Nah, sebelah sana kalian lihat ya. Di depan ini kayak ada finishing-finishing ya teman-teman. Untuk dinding pagar depan. Di sisi trotoar sini ya. Oke. Jika bus Cititor beroperasi, kalian bisa naik ke sana ya. Ada bus tingkat ya. Atau namanya Cititor. Kalau beroperasi, kalau sekarang belum beroperasi ya. Nah sebenarnya untuk ke atas apa ya teman-temannya dilarang ya, nggak boleh ya, tapi saya akan coba untuk nggak usah lah ya teman-temannya, coba aja lah ya, saya akan coba teman-teman untuk ke atas. Nah itu nggak bisa teman-teman karena itu tangganya sudah dibongkar ya teman-temannya. Saya akan coba melihat di atas itu untuk pemandangan itu ya. Ini depan kita adalah Bawaslu teman-teman. Saya nggak mau nyebrang sini, nanti saya akan balik lagi sini ya untuk jalan gitu. Pokoknya saya akan lewat dari sebelah situ. Oke. Saya akan coba memantau dari atas untuk melihat gedung Indonesia One Tower. Oke, Walter People. Nah untuk liftnya ini tidak berfungsi lagi ya, semoga ada pembenahan ya. Nah inilah dari gedung Indonesia One Tower ya, yang atas itu. Nah ini ada bus listrik ya teman-teman. Nah ini ke arah apa ya, pokoknya ke arah itu teman-teman. Ah ini ke arah Senen ya, Terminal Senen Bundaran Senayan ya, 1P. Oke, ini bus listrik.
kalian bayar teman-teman yang untuk naik ini, bayar dari depan. Nah, inilah perkembangan dari apa ya, gedung Indonesia One Tower. Pokoknya kembar dia mirip WTC. Oke. Yang atapnya warna itu ya, warna biru. Oke, sekarang saya akan menuju ke sana teman-teman. Karena ya garis box ya untuk mencari pemandangannya. Sini ada traffic light dan ada juga ETL ya untuk memantau lalu lintas di sekitar sini. Nah, itu ada gerombolan apa? Expedia ya. Mereka sangat tertib menggunakan helm, teman-teman. Nah, ini ya. Tetap lah ya pokoknya. Oke. Sekarang ke jalan sebelah sana ya untuk traffic light-nya. Itu warna hijau ya. Oke, untuk arah sini bisa ke arah Gondang Dia teman-teman ya. Oke. Ke arah sana adalah ke arah Monas ya. Di Jalan Merdeka Barat dan Merdeka Selatan. Merdeka Barat di sebelah sana ujung ya. Pokoknya yang ada patung kuda ya baru sana itu. Baru ada Merdeka Selatan dekat samping ISDM. Oke. Jadi ingat teman-teman ya, karena dari atas ini tidak boleh lagi untuk melintas karena situ sudah tidak ada. Namun kalau ke sana bisa ya, ke sana. Tapi lebih baik dari sini aja, lebih enak ya teman-teman ya. Tapi kalian hati-hati, perhatikan rambu-rambu yang ada. Oke, itu ada orang main apa? Sepatu roda ya. Gak menggunakan helm ya. Sangat berbahaya. Nah, di sini ada trotoarnya di tengah-tengah ya untuk kita nyebrang gitu ya, untuk berbagai arah. Pokoknya kalian nyebrang di sana aja ya, zebra cross ya. Oke, sekarang giliran mereka jalan, jadi saya aman ya untuk nyebrang. Tapi semoga aja tidak ada orang yang terobos ya. Ini ke arah Pasar Minggu ya. Minggu Tanah Abang ya, bukan deh. Ini dari Maya Sari Bakti teman-teman. Apa untuk mereknya, Mercedes Benz ya. Oke, saya nyebrang. Ayo kita cepet-cepet. Selagi kita lagi bisa nyebrang ya, biar kita nyebrang. Video terlalunya sudah nyala ya, bagus ya, mantap mantap ya. Nah, oke, pagarnya seperti ini teman-teman, udah modern lah ya. Oh, ada kacanya ya teman-teman, ini dari Cina ya, ada tulisan Cinanya. Oke, pokoknya seperti Cina ya, bukan Jepang gitu. Ini ada tempat untuk naruh sepeda. Oke, pokoknya kayak saya akan jalan kaki menuju stasiun KRL, KRL apa Sudirman ya. Nah, untuk warna seperti ini pagarnya. Oh, ini ada back park itu ya, seperti ya. Tamannya seperti ini, bagus sekali, mantap ya. Nah, itu sudah lebat teman-teman untuk apa ya tanamannya. Dan situ akan ada ditanam lagi pohon ya, pohon besar ya. Kalau ditaruh restoran bagus sekali teman-temannya untuk bagian atasnya, maka pengunjung akan ramai. Oke. Nah, kalian lihat teman-teman ini dipotong ya. Untuk ini sepertinya akan direvitalisasi ya. Dan menjadikan lift ya. Kayaknya. Tapi nggak mungkinnya untuk lift ya. Kemungkinan akan dibuat tangga lagi. Karena ini teman-teman sudah ada pagar ya. Kalau di sini mungkin dibikin kayak
lift lagi ya, maka akan sempit. Dekat sana aja sempit ya. Untuk aduh. Untuk trotoarnya. Waduh, saya haus ya teman-teman. Nah, inilah kalau terlalu banyak ngomong ya. Oke, inilah Indonesia One Tower. Katanya akan segera gitu ya untuk dilanjut lagi. Kenapa ini diberhentikan? Karena ada masalah sengketa antara pemilik saham ya. Saya rasa ini bisa untuk mengejar dari Tower 2, Luminary Tower ya, dari kawasan Tamrin Man. Saya lihat ya. Sebenarnya ini pembangunannya sangat cepat teman-teman. Cuman karena ada masalah internal mereka, apa ya, untuk memberhentikan proyeknya mereka sementara untuk menyelesaikan masalah mereka. Oke. Nah, tadi saya dari sini teman-teman ya. Dari halte Sarina. Nah, di sana ada kantor Jaya ya. Itu konstruksi ya, Jaya Konstruksi. Nah, itu. Sana juga ada kementerian apa, koordinator bidang kemaritiman dan investasi ya, situ ya. Mantap. Dan sana juga ada pengerjaan dari stasiun Tamrin untuk fase 2 ya. Oke. Nah, ini lanjutan dari arah Bundaran HI ya teman-teman ya. Nah, ini ada tunnel boring mesin ngebor dari sana ya teman-teman untuk menuju ke arah kota ya. Tapi katanya untuk yang operasi duluan adalah itu ya, stasiun Monas ya, tahun 2025 kemungkinan selesai untuk yang segmen 2 ya, fase 2 yang arah apa teman-teman, arah harmoni ke kota itu tahun 2027. Maaf ya. Nah, inilah ya untuk gedung Indonesia One Tower. Oke, keren ya, sangat rapi dan modernnya untuk mal ini sekarang. Oke, saya akan lewat ya, nyebrang. Oke, hati-hati. Oke, ada orang untuk beraktivitas sepeda ya, itu. Oke, ada bus untuk arah Blok M ya, sana ke arah kota ya, kalau naik satu karhana ya, sebelah kiri ya, sebelah kiri saya gitu. Ke sana lah untuk arah kota ya, pokoknya satu ya. Arah Harmoni juga teman-teman yang bisa menggunakan ini. Sana Harmoni adalah halte sentral, kalian bisa kemana-mana untuk transit ya di Harmoni. Oke, saya akan jalan, sepertinya ini akan perjalanan jauh ya teman-teman. Kalau kalian pernah ngikutin saya di sekitaran jalan Tamrin sampai ke arah Sudirman, ini lumayan jauh ya. Nah, sini ada kayak gambar-gambar mungkin orang berpengaruh ya teman-teman ya, di dindingnya. Oke, jadi saya tidak untuk bikin khusus untuk video ya untuk mengenai bangunan ini, tapi saya gabung untuk sampai ke arah stasiun Sudirman. Oke. Nah, inilah gedungnya yang akan dilanjutkan lagi. Ada informasi ya teman-teman, tapi saya kurang tahu, semoga ya untuk lancar ya. Itu isunya benar atau tidak. Nah, ini ada Institut Prancis ya Indonesia, Jalan Tamrin. Oke. Nah, itu. Nah, untuk penutupnya segini teman-temannya, sudah ada setengah ya untuk ada penutupnya. Pokoknya ini akan lebih cepat teman-teman, saya rasa, untuk daripada gedung Luminary Tower ya. Kalau misalnya mulai dari sekarang dilanjutkan, katanya sih akan dilanjutkan ya untuk bangunan kedua ini yang mirip WTC ya, WTC Amerika yang waktu itu ada kayak tragedi gitu ya, ada pesawat menabrakkan gedungnya. Oh, gak ada pergerakan ya. Kemungkinan hari Minggu mereka libur ya teman-temannya.
Tapi yang saya lihat untuk PT MRT untuk mengerjakan proyek, mereka hari Minggu juga tidak libur ya. Untuk apa ya, untuk pengerjaan proyek MRT gitulah ya. Mereka masih berlanjut, tapi ini kelihatan tidak ada aktivitas ya. Tidak ada kelihatan aktivitas para pekerja. Pokoknya depan Sinar Maslen Plaza ya. Oke, ini untuk peralatan-peralatan untuk apa ya, untuk pengerjaan itu teman-teman MRT fase 2, fase 2A ya. Fase 2B nanti ya, dari kota Ancol Barat ya. Kalian lihat ya, gedungnya mirip sekali kayak WTC yang di Amerika ya. Semoga ada kayak antenanya teman-temannya di atas, biar makin keren ya gedung ini ya. Pokoknya saya sekalian untuk meliput aktivitas dari pengerjaan proyek ini ya. Indonesia One Tower. Tapi kayak peralatan-peralatan kayak keren yang kecil yang menggunakan mobil ada di sana teman-teman, di dalam itu ya. Cuman lagi tidak bekerja. Sana ada kedutaan besar Jepang ya untuk Indonesia. Nah, kalau kalian mau menggunakan MRT, kalian bisa dari arah sana teman-teman untuk masuk ke dalam. Atau jika kalian menggunakan Transjakarta, kalian bisa langsung masuk ya. Karena di halte Bundaran HI itu terhubung langsung untuk masuk ke bawah stasiun MRT Bundaran HI. Oke. Di sini juga kalian bisa untuk bermain sepeda ya. Ini ada rambunya dan ada tempat ini ya untuk jalurnya. Oke, dari sini juga bisa masuk ya teman-teman. Oke, dari sini bisa untuk akses sepeda non lipat ya, atau sepeda gunung. Nah, ini ada lintasannya. Kalau kalian pengguna itu sepeda itu, silakan bisa menggunakan MRT ya. Nah, sini ada tempat dudukan. Oke, di sini lumayan bersih ya. Waktu itu banyak sampah. Oh, ada sampahnya mesinnya. Nah, itu ada sampah masker. Dan ini ada plastik ya. Semoga orang-orang pada peduli dengan kebersihan. Nah, ini ada ya. Pokoknya banyak lah, pokoknya di celah-celah dari apa ini ya, dari taman ini. Mereka mengharapkan petugas PPSU ya, aturannya selaku mereka manusia, teman-teman punya otak ya, silakan gunakan pikiran kalian untuk hal kebaikan ya, untuk kebersamaan gitu. Akan ini berwarna gold ya, ntar ya akan berwarna seperti emas. Nah, ini sepertinya akan berbentuk emas ya, tapi cuman udah lama jadi warnanya seperti ini. Saya kurang tahu ini akan diganti lagi atau apa ya. Pokoknya berwarna gold ya untuk bangunan ini. Oke, ada bus Transjakarta lewat. Oke, saya sudah pernah ke Menara BCA di skybarnya ya, yang atas lantai 56. Harga masuknya 250 ya. Pokoknya kalian harus punya uang segitu biar bisa makan sana ya. Jadi uang masuk itu bisa sekalian untuk makan dan minum. Oke. Kalian dari atas bisa melihat pemandangan bagus ya dari Jakarta. Apalagi kalian bisa melihat perkembangan dari itu, dari Autograph Tower dan Luminar Tower ya. Yang ini Autograph dan ini Luminar ya. Tapi kayaknya Luminari lah teman-temannya untuk lebih cepat ya selesai, walaupun misalnya ini mulai dari besok dilanjutkan atau apalah ya. Tapi semoga dilanjutkan cepat ya. Katanya ini akan segera dilanjutkan ya untuk proyeknya. Nanti di sini akan ada kayak jembatannya teman-temannya, di daerah sini ada jembatannya penghubung ya.
kerennya. Oke, kita akan lewat. Bapak tadi ini, walaupun dia menggunakan GrabCar ya, tapi dia masih menggunakan MRT lagi ya teman-teman. Seharusnya dia menggunakan full naik GrabCar sampai ke apa ya, sampai ke tujuannya, tapi dia lebih memilih menggunakan MRT karena MRT itu fasilitasnya sangat bagus dan bersih ya, sangat keren. Jadi siapapun dari berbagai kalangan, walaupun dia orang kaya atau apa, dia tetap masih menggunakan MRT. Jadi kalian yang apa gitulah ya, jangan sombong lah ya, karena orang kaya juga masih menggunakan MRT, teman-teman. Oke. Jangan malas-malasan lah gitu ya. Orang kaya aja sudah punya fasilitas, tapi dia masih apa ya, mempunyai kendaraan pribadi gitu ya. Tapi mereka masih sempat menggunakan transportasi umum. Jadi kalian jangan kalah ya. Nah, buat kalian-kalian yang naik, ini naik motor ya, gunakanlah teman-teman untuk transportasi umum. Karena transportasi umum di Jakarta itu sangat bagus ya, dan sangat terhubung, terkoneksi kemana aja. Apalagi Transjakarta ya, kemana aja bisa ya. Pokoknya kalian harus paham ya teman-teman. Jika kalian kurang paham, silakan gunakan Google Maps. Saya juga kemana-mana gitu ya. Intinya selalu sediakan paketan ya. Paketan berapa hari atau janganlah berbulan-bulan ya kalau mahal ya. Ya kalian bisa milih teman-teman. Ini ada Plaza Bank Index. Tamannya seperti tapi rapi ya, masih kecil ya teman. Nah ini untuk naik ya, karena di sana turun di belakang saya ya, belakang saya lagi itu kayak tadi. Oke, jika kalian di Jakarta jangan malu untuk berjalan sendirian teman-teman. Nah inilah untuk The Plaza ya, ini bangunan The Plaza. Kalau dari Sarina itu kelihatan ya, dari GPO Sarina. Oke, kita jalan ya. Nah untuk sekarang beginilah untuk situasi perkembangan dari bangunan itu ya, tamrinannya, Autograph Tower atau Luminar Tower. Wow, ini dingin ya. Kalau kalian lewat sini pasti dingin. Ini seperti pembuangan AC ya dari MRT. Pembuangan pokoknya dari bawah ya, dari AC gitu ya, AC di bawah ini. Bau dari MRT ya. Karena hawa di bawah itu perlu untuk apa ya teman-teman? Perubahan udara lah ya. Jadi ada kayak pembuangan situ. Jika kalian lewat situ pasti dingin ya, yang ada warna merah itu dekat gardu listrik ya kayaknya. Oke, kita jalan langsung. Nah inilah untuk terhubung langsung dengan MRT ya. Oke, itu ada tanda-tanda teman-teman untuk berhenti. Jadi mereka setiap ada tour gitu, mereka punya apa ya, tanda-tanda ya, atau isyarat ya, kayak geng apa, kayak apa, bukan geng ya, kayak grup motor ya gitu. Mereka punya tanda ya untuk ini, untuk berhenti sebentar ya, karena itu ada pelikan crossing. Jadi mereka sudah mempelajarinya atau memberi tanda-tanda khusus yang dipahami mereka ya, isyaratnya. Itu ada pelikan crossing. Jadi untuk apa, untuk di kawasan KRS Sudirman, kalian tidak menggunakan ini lagi ya kita ya, tidak menggunakan pelikan crossing, melainkan menggunakan JPO atau GPS ya. Jangan menyeberang kayak gitu karena sudah tidak ada lagi untuk zebra crossnya. Kemarin saya sempat ke sana teman-teman, ada orang nyebrang ya, membahayakan sekali. Untung ada polisi, dia membantu ibu itu untuk nyebrang. Sangat disayangkan ya, padahal dia kerja di situ tidak paham dengan situasi sekitaran tempatnya ya. Saya aja yang dari jauh-jauh dari Jakarta Timur tahu ya. Pokoknya kalian harus selalu gunakan, selalu update ya untuk informasi. Kalau nggak update maka kalian akan ya, akan aneh lah ya.
saya akan lanjut ya. Wait. Parah sekali teman-teman. Nah ini ada Grand Hyatt ya. Dan Plaza Indonesia gitu. Oke mantap ya. Teratur teman-teman, tidak ada yang terobos ya. Oke ini sudah waktunya jalan. Karena detik sudah akhir ya. Oke. Oke, oh bukan. Ternyata itu adalah petugas dari Transjakarta. Kirain lagi ngantri ya, ternyata itu adalah petugas cleaning service ya. Dari Transjakarta. Nah, inilah kalau kalian dengar-dengar Hotel Indonesia, inilah Hotel Indonesia ya. Ada camping sih. Kayak saya ini ya, masa bodoh ya, kita jalan aja terus ya. Pokoknya perhatikanlah diri kalian sendiri teman-teman. Jangan malu untuk berjalan sendiri teman-teman. Nah situ ada promenade 57. Oke. Yang tengah itu ya. Itu. Itu ada dua bangunannya, cuman yang satu bangunannya lagi masih pendek ya. Atau memang disengaja teman-teman. Di pendek. Oke, ini muternya bundaran HI, bundarannya bundaran HI. Oke, sini bagus sudah tersedia tempat sampah ya. Jadi kalian kalau ada punya sampah silakan buang sampah di sini ya. Dekat Wisma Nusantara ya, bagus ya. Hotel dan resort ya. Hotel and resort sama aja teman-teman. Jadi ini teman-teman yang untuk tempatnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Tanpa lama-lama lagi ya. Nah, ini untuk pancuran ini aktifnya pada sore hari ya. Kalau sekarang kita tidak bisa melihat untuk white error ya kamera saya. Ya wajar ini karena murahan teman-teman gimbalnya ya. Nah ini adalah bundaran HI, nanti kalau sore-sore saya ulang lagi, nanti akan keluaran mancurnya ya. Saya akan lewat. Karena ini untuk menuju ke arah Menteng ya. Oh teman-teman. Ini bagus ya untuk tanamannya ya. Taman-taman jalannya juga. Nah ini untuk memantau ya, memantau dari kualitas udara tepi jalan. Tapi ini macet ya sekarang ya. Lagi macet tuhnya aplikasinya. Oke ini ada alat pendeteksinya. Sini juga ada tempat sampah ya, bagus ya. Ada juga tempat untuk cuci tangan. Dan ini ada polisi ya. Tamrin polis. Oke untuk hari Minggu ini banyak orang menggunakan sepeda untuk berolahraga. Itulah Plaza Indonesia ya. Dan Green Hyatt ya. Atau Grand Hyatt ya. Oke, kita langsung jalan aja. Itu ada Mandarin Oriental yang ada kipas. Itu hotel ya. Kita langsung jalan aja. Saya tidak mau mensorot di sebelah kiri karena ada apa ya, polisi. Oke, enak ya. Nah itu ada apa, Wisma BNI 46 ya, yang lancip itu. Oke. Mantap ya. Jadi belum ada pengerjaannya untuk apa, untuk hari ini, untuk di Indonesia One Tower ya. Sana juga ada Plaza Sport teman-teman. Nah sana ya. Oke ini bus gandeng teman-teman. Bus Transjakarta.
trotoar sekitar sini bagus ya, masih bagus. Nah sini ada bolor-bolor untuk menghalangin sepeda, tapi sama aja teman-temannya sepeda motor ya, maksudnya motor ya. Oke, kita nyebrang. Oke, mantap, santai aja lah ya. Pokoknya kita sudah melihat apanya jalannya ya. Karena ini jalan Imam Bonjol. Kalian lihat ya. Beginilah ya. Dan sini juga ada tambannya. Oke, saya akan jalan terus ke sana teman-teman. Jadi ikutinlah teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada kayak layar Videotron ya. Sebelah sini. Ada baiknya dibikin apa ya? Dibikin kayak tinggi gitu ya teman-teman. Maka keren seperti Times Square ya. Dan itu juga ya, kayak dari Kempinski, bagian dari Hotel Indonesia, seharusnya dibikin kayak layar gitu ya, berbagus ya. Kalau malam hari ini pasti keren. Oke, saya akan nyebrang. Karena di sana adalah lampu traffic light menunjukkan merah ya. Jadi kita santai aja jalan. Di sini biasanya ada orang naik main skateboard, tapi sore hari ya. Sangat disayangkan ini. Kemana ya teman-teman untuk tempat sampahnya? Sekarang dicoret-coret ya. Oke, Plaza Indonesia. Bagus ya di sana ada kayak tamannya ya, kayak hutan gitu di atas. Di atas gedungnya ya itu. Dan di sana juga di sana menjual merek-merek mahal ya. Kayak Dior teman-teman, sana ada kayak Dior ya. Pokoknya merek-merek mahal situ ya semuanya ya, di Plaza Indonesia. Oke, kayak ini bagus ya. Jadi fungsi pepohonan sini sangat bagus untuk berteduh ya. Nah, gitu. Ini Wisma Nusantara. Walaupun cuaca cukup terik ya, walaupun ada mendung-mendungnya, saya tetap semangat ya teman-teman ya. Itu jalan. Nah ini ya keren ya. Wow. Tapi ini kurang besar lah teman-temannya. Ada baiknya ditambah di apa, di Menara BCA ya. Bagus ya untuk misalnya ada Videotron ya. Jadi seperti kayak Times Square di Amerika teman-temannya. Karena tempat ini sangat cocok ya, tempat berkumpul banyak orang juga ya. Kalau malam-malam dibuat apa-apa, Car Free Day ya. Car Free Day malam-malam bagus ya, untuk pejalan kaki gitu. Jadi Car Free Day-nya bukan di pagi-pagi hari ya. Kalau malam hari pasti kerennya, apalagi nyala, misalnya kalau ada Videotron ya. Nah ini dari Mandarin Oriental. Ini hotel ya. Oke, ada taksi Silver Bird ya. Untuk tamannya bagus. Oke, ini bunga kertas ya kalau nggak salah ya. Tapi saya udah lupa untuk namanya. Oke, ini ada Alte Tosari teman-teman. Jika kalian dari kawasan Duku Atas, silakan bisa menggunakan di halte ini, menggunakan bus Transjakarta. Atau gunakan itu ya untuk kereta ya. Pokoknya sesuaikan dengan rumah kalian. Oke. Apa yang transportasi bisa ke sana, silakan gunakan ya. Pemandangan untuk sekarang dari Autograph Tower sebelah kiri dan Luminar Tower sebelah kanan. Dan di belakangnya adalah Promenade G57 ya, sana. Nah, sana juga banyak hotel. Jadi kalian jangan khawatir ya untuk misalnya kalian berkunjung ke Jakarta, karena Jakarta ini sangat banyak hotel ya. Nah, sana juga ada hotel teman-teman yang saya tunjuk itu. Bundaran apa ya, Hotel Indonesia.
kalau kalian tidak punya keluarga ya silakan gunakan hotel ya, penginapan gitu. Misalnya nggak punya keluarga di Jakarta gitu ya. Nah ini untuk jalan menuju ke arah Athena. Kalau kalian ada apa ya, motor gede ya. Nah ini menuju ke arah Halte Tosari. Karena juga ada Tosari ya, tapi Tosari yang dipakai sebelah saya ya. Oke, sana ke arah Grand Indonesia. Sana ya. Oke, dari sini bisa ya teman-teman, dari sini. Sana. Oke, kalian akan lihat ya. Grand Indonesia. Oke, saya nggak mau nyebrang ya, tadi dari sini aja teman-teman. Ini ada jalan ya. Oh, itu ada penutup jalan, jadi kita nggak bisa nyebrang ya. Untuk sana, jadi kita dari sini aja. Tekan tombol ini. Oke. Pokoknya kita ikutin aja ya untuk peraturan yang ada. Gunakan free crossing teman-teman. Oke, nyebrang aja lah ya karena kendaraan sepi ya di sana. Oke, warna hijau jadi santai ya. Gak usah buru-buru ya bapak itu seharusnya ya, karena saya sudah menekan tombol free can crossing. Saya menyeberang menjelang free can crossing warna hijau ya. Dan apalagi masih aman teman-teman, makanya saya nyebrang ya. Kalau aman boleh aja lah nyebrang ya, asal jangan ada banyak kendaraan kita langsung nyebrang gitu, bahaya ya. Kalian lihat ya begini pemandangan sini. Banyak orang menggunakan motor gede ya. Kalian bisa dengar suaranya. Nah itu dari Grand Indonesia. Ya aja. Oh ternyata bisa ya teman-teman untuk lewat dari sini aja ya. Ternyata ini cuma pembatas jalan doang ya teman-teman. Saya kira ada halangan ya, jadi saya tidak nyebrang dari situ. Ya untuk semuanya begini bagus ya. Tapi apa teman-teman sudah apa ya, dangkal ya. Airnya sedikit teman-teman, tidak banyak ya. Oke, karena juga ada pintu air teman-teman. Jadi ini disengaja untuk ditumbuhkan ya teman-teman ya, bukan apa rumput biasa gitu yang tumbuh sendiri di lokasi ini, tapi ditumbuhkan ya. Oke, kalian lihat ini ada kumpulan gedung bagus ya. Terus ini kios-kios tempat jualan, tapi tidak ada yang jualan ya sekarang. Oke, saya nyebrang, pokoknya lihat kanan dulu ya. Oke, aman. Nah sana juga ada kendaraan, kalian harus hati-hati lah ya kalau di jalan Jakarta. Jadi kendaraannya dua arah ya teman-teman. Oke, di tengah-tengah ini ada bangunan baru ya. Bangunan belum selesai ya. Kemungkinan ini tempat parkiran teman-teman ya, di bagian tengahnya. Tapi kurang tahu ya, kita lihat aja nanti ke depannya. Dulunya ini adalah DPW, sekarang tidak ada lagi DPW-nya. Nah, karena juga ada masih ada lift-nya ya, tapi nggak digunakan lagi. Lift Halte Tosari yang ini ya, sebelah sini, bukan sebelah ujung sana. Jadi ada dua ya Halte Tosari. Ini Bank ICBC ya, Cina. Oke, jadi kalian kalau kalian ke Jakarta pasti kalian akan melihat tanaman di pinggir jalan Jakarta sangat gini ya, sangat bagus ya. Jadi kalian kalau ada sampah jangan itu ya, jangan buang ke sini teman-teman. Lebih baik dipungut aja ya atau dibawa dulu teman-teman.
Baru nanti kalau ada ketemu tempat sampah, silakan buang ya. Nah, ini ada The City Tower ya, bagian ICBT ya. Sebenarnya sudah banyak orang ya untuk mengambil video dari sini, tapi nggak apa-apa teman-teman. Saya hanya menunjukkan situasi sekarang ya, dokumentasi saja. Wow. Dia terlalu cepat ya. Gimana kalau remnya putus? Bisa bahaya ya. Oke, jadi saya tidak dari atas aja lah ya. Oke, kalian lihat ya begini untuk pemandangan sekitar sini. Sekarang ada jam juga sini ya. Pohon tumbuh Jakarta 7 ya. Oke, saya dari atas aja ya, bukan dari bawah. Oke, saya langsung aja dari sini teman-teman. Dari sana juga bisa ya. Dari sini, sebelah sini, tapi saya tidak dari sini. Saya akan mencoba masuk dari atas ya. Untuk jalan sekitar sini beginilah teman-temannya, untuk pemandangan sekitar sini. Nah, ini ada kayak kantor Renault ya, untuk mobil ya. Kayaknya ada orang jualan-jualan ketoprak dan macam-macam kelontong ya, jualan kelontong gitu. Oke, sini akan ada seperti perbaikannya teman-teman, perbaikan bangunan untuk renovasi ya. Nanti akan bagus ya teman-teman. Kalian bisa untuk melihat sekarang super birunya. Nanti kalian bisa membandingkan nanti ya kalau udah selesai. Ada hotel Red Door situ ya. Ada Tangerang lah ya sana. Di sana ya. Ini juga ada hotel Al Shazen ya. Oke, udah jelas ya. Ada Menara BNI ya sini itu. Dan ada Astra ya itu. Nah, disitu juga ada hotel ya, Smart Hotel. Nah, gitu ya. Rupanya kawasan sini sangat ramai, dipenuhi oleh remaja-remaja ya. Di dalam ya, bukan di pinggir jalan. Kalau hari libur ya, atau akhir pekan kayak Sabtu Minggu gitu. Oke, ini bus listrik. Oke, nggak ada suaranya ya. Kalau dari luar, kalau dalam masih ada seperti kayak suara udara gitu ya. Ini saya mau ke Rangkas Bitung, eh bukannya ke arah itu teman-teman, ke arah Merak ya. Tapi apakah sempat? Tapi sepertinya sempat ya waktu saya apa? Nanti saya lihat dulu ya teman-teman.
apakah waktu saya sempat yang untuk sana? Saya tak duduk. Semoga gak nge-lag ya apinya. Oh, nge-lag ya. Oke, ini hari Minggu ya, biasanya ramai ya teman-teman di situ. Nah, di situ juga ada bus ya untuk berhenti 9D ya. Nah, inilah pemandangan dari atas untuk kawasan sini. Ini jalan Blora ya, kalau nggak salah ya. Ini jalan Blora. Dan lurus sana adalah Kendal ya. Nah, sana Kendal untuk para lurus sana. Sana ya. Nah, di sekitaran situ ada pembangunan tuh ya, JPM ya. Jembatan multiguna untuk menghubung antara dari kawasan ini ke arah Sudirman ya, atau pokoknya stasiun MRT Duku Atas, stasiun bandara, jadi bisa terkoneksi langsung ke LRT Duku Atas sana ya. Nanti yang menyeberang dari arah kayak danau atau apalah, pokoknya ada kayak tempat air gitulah pokoknya, kayak kolam gitu, terus sana ntar ya untuk menghubung ke sana. Pokoknya mungkin akan di belakang dari Jeramak, apa ya, gedung Jeramak ini ya. Gedung Jeramak ada dua teman-teman, A dan B. Gedung A dan B ya. Oke, disini ada pos polisi ya, atau polisi subsektor ya. Tapi saya kurang tahu apakah ada polisinya atau cuma pajangan doang kantor ya. Biasanya gitu ya. Oke, jadi ini benar jalan Blora yang ada di Menteng ya, Jakarta Pusat. Oke. Okay. Nah, ini stasiun bandara. Dan depannya itu adalah, atau di sekitaran sini adalah apa ya? Stasiun MRT Duku Atas. Di dalam ya. Oke, okay, saya sudah mendekati dari stasiun ini. Sekarang saya akan masuk ya. Tapi tidak dari atas. Beginilah pemandangan dari atas ya. Kalian bisa ke stasiun menggunakan scan barcode ya, atau bisa menggunakan kartu vaksin cetak ya. Untuk anak di bawah usia di bawah 5 tahun bisa menggunakan pada jam 10 sampai jam 2 siang. Oke, okay? Karena pemandangan menuju ke arah apa ya? Iya, Monas juga teman-teman, arah Bundaran HI dan kota ya. Harmoni juga tadi ya. Oke, saya akan masuk dari sini. Nanti di sana juga ada itu ya teman-teman ya. Akan ada seperti apa juga. Oke, ada kereta lewat ya. Oke, saya lupa tadi. Saya dari sini aja teman-teman, karena sana juga ada itunya ya. Ada pintu gate-nya. Kayak sini bisa mengambil uangnya jika kalian pemilik ATM Bank Mega. Dan apa ya? Dan bisa tarik tunai untuk link CIMB Niaga. Oke. Dan Danamon ya. Ada Danamon. Oke, jadi saya akan menunjukkan di sana ada untuk mengisi saldo ya. Jika kalian saldo KMT kalian habis, bisa untuk mengisi sendiri di situ, ada mesin itu ya, vending mesin, dan situ juga untuk manual ya. Oke, sekarang saya akan masuk untuk scan barcode ya. Saya menggunakan scan barcode untuk pergi ya, menggunakan kereta. Jadi teman-teman, sampai sini saja perjalanan saya dari Sarinah ya sampai ke stasiun KRL. Nah, sini untuk pengecekan suhu otomatis ya. Karena ada TV-nya bagus ya, itu sudah modernnya, itu ada alatnya. Saya akhiri sih teman-teman, jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe. Bye, sampai jumpa.